anda, sleep adalah penyelarasan untuk nada pada pagi. Okey, objektif kita bina video ni adalah yang pertama untuk memahami fungsi yang ada pada smartphone lah. Kita setiap maklum sekarang ni dunia apa tanpa sepadan sains dan teknologi dan kebanyakannya itu mempunyai telefon. That's my one to three. Jadi kita nak memanfaatkan apakah fungsi That's my one to three. That is especially sekarang ni guru-guru ada yang telah bekerja dari rumah. Okay, jadi buat konten nak mengajar. So, lagi konten yang terkini yang kita boleh buat menggunakan smartphone. Okay, jadi kita bersama-sama kita ada coach. Yang macam buat? Coach apa? Coach Albert. Coach Fadli yang akan memberi apa memberi bengkel lah berkaitan dengan bina video PDPR dengan menggunakan smartphone. Saya rasa kita dah ready agaknya. Okey, dah ready. Jadi terima kasih kepada ini disebab okay, atas information yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi mari kita teruskan dengan program kita untuk pagi. Puan Belinda, as penyelaras, okey? Boleh saya teruskan sekarang? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua viewers. Terima kasih kerana sudi join link yang telah diberikan di social media College Professional Gombak, di Facebook College Professional Gombak dan juga Instagram KB Gombak. Ya. Jadi saya nak welcome yang berusaha Puan Nurhana binti Mustafa, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Kerja Latihan dan Hubungan Industri Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational PPLTV Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya juga nak mengwelcomekan yang berusaha Tuan Haji Yahya bin Syafi'i, Pengarah College Professional Gombak sendiri, yang berusaha pengarah-pengarah College Professional Kementerian Pendidikan seluruh Malaysia, yang dihormati Encik Usman bin Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Akademik, Puan Rukiah binti Sa'ad, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Puan Mazlina binti Ibrahim, Ketua Jaminan Kualiti, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Unit, Ketua Program, Kaunselor-Kaunselor dan rakan-rakan pensyarah yang dihormati dan juga semua viewers yang ada live sekarang bersama kami. Terima kasih kerana tune in dengan kita punya program pada pagi ini. Okey, untuk tidak membuangkan masa lagi, saya nak menjemput yang berusaha Puan Nurhana binti Mustafa, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri Bahagian Pendidikan dan Latihan Technical Vocational PPLTV Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merasmikan bengkel banner video PDPR dengan menggunakan smartphone kita pada pagi ini. Jadi saya persilakan Puan Nurhana. Puan Nurhana, are you ready? I'm ready. Okey, Assalamualaikum Puan. Terima kasih kepada Puan Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Tuan Haji Yahya, Tuan Haji Syafi'i, selaku pengarah KB Gombak, Cik Rosman selaku Timbalan Pengarah Akademik, Puan Rokia Timbalan Pengarah Sokongan Akademik dan juga Puan Mazlina selaku Ketua Jabatan Jaminan Kualiti, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua program, ketua-ketua unit dan juga guru-guru yang saya hormati sekalian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan satu program yang sangat interesting yang boleh di-share di KBKB, di SMT dan juga di sekolah-sekolah biasa, SMK. Dan sesiapa saja, dan saya baru masukkan tadi staff saya iaitu Tuan Sharifah saja untuk share lah. Jangan benda ni bermanfaat kepada saya saja, tapi boleh di-share teramai mana yang boleh untuk warga BPLTV. Jadi saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Coach Bert yang sudi hari ini untuk memberikan sedikit maklumat, banyak sebenarnya, iaitu bagaimana nak bina video PDPR dengan smartphone. Kerana kita pada hari ini dilanda dengan pandemik, jadi
Banyaklah sebenarnya PDPR kita tergendala kerana mungkin ada yang ada smartphone, ada yang tak ada, dan kita perlu menggunakan pelbagai kaedah ya untuk kita meneruskan memberi maklumat dan juga memberikan kelas-kelas yang sepatutnya kepada anak-anak didik kita, khasnya di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Jadi idea ini mungkin lebih diminati oleh pelajar sebab pelajar biasanya dia kalau duduk diam je, nak-nak lagi pelajar KV, dia mesti cepat lelap lah. Tapi kalau kita ada something yang interesting, especially using the phone, this will be very interesting. Entah-entah dia lagi pandai pada kita ya, Puan Azura. So I hope, I won't say much, but I'm very glad that all of you, especially di Gombak, telah menemui cara ini, dan Coach Bert, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. And this is a very good effort, and I hope that you will do this sepanjang tahun lah bila free. Janganlah sehingga kita nak glamour dalam YouTube apa semua, kita tak mengajar pula. Sebab mengajar ni dah kena pelbagai cara ya. Face to face, tak boleh face to face, cara macam mana. So kita banyak kekangan kita sebenarnya. Tetapi Alhamdulillah, all of you lah. I salute all of you because mengadakan satu inisiatif yang sangat bagus ya untuk budak-budak kita supaya dia tak tidur. And I think Coach Bert, your face looks familiar. Have I met you before? Okay. I'm not sure. Kebanyakan berhantar banyak juga, banyak tempat. Kalau mungkin kot. Sebab satu lagi ya, ada mirip-mirip, dia kacukkan beberapa artis. Kacukkan. Ya, ya, betul tu, betul tu. Okay, so I wish you all the best. Dan terima kasih kepada guru-guru College Vocational Gombak kerana menganjurkan sesi ini. Dan saya ucapkan terima kasih, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan bina video PDPR dengan smartphone yang akan dikendalikan oleh Coach Bert. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Thank you. Thank you, Puan Ohana. My pleasure. Thank you, Puan. Okey, baiklah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini ya menerusi aplikasi Zoom dan juga YouTube live channel resmi KV Gombak. Jadi untuk pagi ini, bengkel kita akan membicarakan tajuk yang kita rasakan sangat sesuai di kala keadaan pandemik ini makin berluasa ya, makin tak ada penghujungnya. Jadi dari seluruh sektor pendidikan, tajuk hari ini sangat kena lah, sangat kena sangat. Jadi tajuk kita yang Coach Bert akan sampaikan ialah bina video PDPR dengan menggunakan smartphone. Okay, jadi saya akan persilakan Coach Bert yang juga nama penuhnya saudara Fadli Halim untuk teruskan bengkel beliau pada hari ini. Over to you, Coach Bert. Thank you, thank you, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ke? Pagi lagi. Terima kasih semua yang bersama, dan saya ucapkan selamat berpuasa. Hari ini berapa hari bulan puasa? 8 mungkin. Dan 21 hari bulan April, hari Rabu. Oh, I love you all. Terima kasih kerana support untuk memandaikan bukan setakat diri sendiri, tapi bantu untuk memandaikan yang boleh nanti dipimpin, dibantu. Anda wakil kepandaian bukan setakat diri sendiri, tetapi keseluruhan. Mungkin anda yang menjadi taruhan orang-orang yang mewakilkan anda untuk bersama. Terima kasih untuk sudi mendengar celoteh saya hari ini hanya dengan menggunakan smartphone. Dan jangan tanya soalan, adakah dengan smartphone sahaja video ini dihasilkan? Ya, jawapannya anda telah mengetahui. Saya beri amaran, jangan tanya soalan yang dah tahu jawapan. Kita akan menggunakan smartphone sepenuhnya hari ini, dan anda hanya perlu bersabar bahawa anda mungkin bateri akan habis, mungkin storage tak cukup, mungkin raya tahun ni handphone baru. Oops. Ha, itu dia. Sekarang kita semua menggunakan telefon pintar, smartphone. Ada lagikah yang menggunakan keypad, yang menggunakan ganggang, yang menggunakan pusing? Ada lagikah? Ada. Sebab yang itu telefon boleh pakai buang.
yang mana dengan singkap-singkap boleh baling sekali. Itu semua masih lagi ada kegunaan. Harga dah lah murah, tapi function dia kuranglah sampai ke tahap yang sebegini. Jadi anda dapat lihat saya dengan belakang ni nampak macam sama. Usia saya 40 tahun 9 hari bulan 5 nanti. Jangan tertipu dengan housing. Ini ialah hanya luaran. Dalaman enjin sudah. Takut grease tak cukup. Nanti anda boleh tengok pengalaman kita yang ada. Bukan pandai tapi kita berpengalaman dalam bidang minat yang tunjukkan. Anda semua ada smartphone, anda kata kenapalah Coach Bird ni? Coach Bird, lama Fadli jadi Coach Bird. Kerana dalam industri ramai yang namanya Fadli. Maksud nama kami ialah kelebihanku. Lebih macam-macam bidang, lebih banyak yang menumpukan hobi sebagai kejayaan. Kemahiran lebih tepat, kemahiran. Seperti anda semua berada di tempat yang mana penjawat anda memegang jawatan kemahiran. Ya, anda berada di kolej-kolej yang vokasional yang mana tidak semestinya perlu untuk ada sijil semata-mata. Tapi perlu ada untuk anda ada kemahiran untuk sentiasa dapat untuk membuat perkara yang lebih baik, video. Terlebih dahulu sebelum kita menyulakan majlis, saya ingin untuk kita menerah tangan untuk memberikan bacakan Al-Fatihah dan berdoa semoga anda semua dalam lindungan rahmat dan juga diberkati. Saya mohon untuk berikan kepada anda yang terbaik. Semoga ini adalah sebagai penyampai dan anda terima ilmu yang daripada kalam, ilmu daripada Yang Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansurna bi fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Ya. Ada apa-apa ke tadi nak tulis? Takkan tak? Ada apa nak tulis ke nak pesan? Pesan menajak tak ada? Oh. Oh dah, sebab sebelah-sebelah saya tu pun yang membantu namanya Fadli juga. Jadi jarang-jarang panggil nama Fadli, jadi kita panggil. So, sebab dia cuci. Dia cuci apa? Okey, untuk yang pertama, untuk tidak melengahkan masa. Masa telah mencemuri. Sekarang pukul hampir jam 11. Hari ni kita lewatkan. Kita start lewat, kita habis lewat. Kita bagi faham. Nanti di hujung rancangan, mohon untuk anda standby dengan soalan yang kita berikan untuk anda. Jawapan di atas pertanyaan kita raikan, semoga kefahaman. Bukan sekadar tahu tapi laksanakan biar ia berkesan. Kita perlu ada smartphone. Tapi Abi, kalau ada smartphone apa perlu kita buat? Adakah Android, adakah untuk iPhone yang terbaik? Yang terbaik ialah poket anda. Kalau berduit anda dapat yang terbaik, iaitu handphone yang berkualiti tinggi dan juga harganya sudah semestinya sesuai dengan kebolehan. Yang paling utama sebelum anda bermula untuk anda bina video PDPR dengan smartphone, terlebih dahulu anda perlu ada apa? Phone. Kalau tak ada phone nak buat cerita apa bina smartphone. Saya asal daripada Kedah, mohon maaf kalau saya menggunakan logat kebanggaan ataupun kalau Kedah kata pedoh. Tak payah pedoh lah. Kita boleh faham, kira cantik dah lho. Kita gunakan bahasa ibunda. Bahasa ibunda. Mak, cek lah ni mak. So, kita perlu yang utama kena ada smartphone. Kedua, kita perlu ada apa? Kita perlu ada keyakinan smartphone kita boleh mampu bijak antara kita. Kita bijak ke smartphone kita bijak? Kita sama-sama dapat untuk buat sebagai. Saya buat turun sikit. Tengok nampak. Jadi, apa yang perlu anda buat yang utama ialah. Yang paling utama ialah anda perlu baru dah besar. Baru perlu buat cucian untuk lensa. Cucian kepada lensa. Lensa. Kalau bahasa yang canggihnya lens. Oh, lensa bahasa Kedah. Bahasa Kedah apa lensa bahasa Kedah? Lensa bahasa Melayu. Melayu. Kita dalam bulan puasa, jangan mengantuk, jangan berleka. Kita perlu cuci lens. Cuci dengan apa? Cuci dengan sabun Fab? Bukan. Cuci dengan cotton. Kain yang boleh buat cucian cermin mata. Dapat?
Chef, tak lampu kot Chef. Nampak macam ni. Aja padi minta tolong padi. Hey. Tengok beza tak? Okey, bila... Oh, lambat. Lampu dah lambat. Okey, nampak. Okey. Saja saya nak tengok bezanya bila cahaya dengan belakang. Sebab belakang tu nampak lagi elok. Oh, yalah, belakang duduk diam. Jadi, apa yang perlu anda buat ialah anda perlu buat cucian kepada lensa. Sama ada smartphone anda ialah Android ataupun anda iPhone, tidak ada menjadi masalah. Yang penting anda perlu buat cucian. Cuci. La 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 la. Sebab takut ada kari, takut ada Maggi. Okey, terbaik. Sekarang saya mendapati 300 orang live hari ini. Saya gembira. Terima kasih semua. 300 orang yang berada bersama saya. Tepuk tanganlah sikit untuk anda semua. Ya, yeah, hebat anda semua, hebat. Semua okey ke? Semua okey ke? Okey ke? Okey. Terbaik. Abang sebenarnya kalau boleh, abang ni suka berdiri tapi... Rabuk habis dah. Ha, dia kan boleh. Dia kena duduk tak diam baru rasa lega. Dia duduk ni. Kontrol. Ha. Jadi apa yang perlu buat? Anda perlu untuk cuci lensa. Pastikan tiada minyak, tiada gincu, tiada tepung gomak, tiada kari, tiada kesan-kesan sakit hati. Iaitu bila ada benda yang tidak cantik. Kalaulah anda ni dah nak guna tak ada apa kain cotton, yang paling boleh anda gunakan ialah anda boleh menggunakan tisu lap muka. Iaitu tisu yang digunakan pakai untuk lap taklah muka ni jadi calar. Jadi itulah juga perlu menjaga untuk lensa supaya inilah mata, inilah utama yang akan perlu anda buat ialah buat suntingan ataupun editing. Tapi pemula, mata anda perlu clear. Jadi anda perlu buat cucian. Itu cuci. Belum apa-apa lagi dah cerita basic sangat-sangat. Mohon untuk ambil cakna. Ha. Mohon untuk ambil peduli. Jangan buat tak reti. Nah? Abang selanting sikit. Oh, nampak tu. Sikit. Tutup muka abang sikit. Baru style. Okey, sekarang ni dah ambil dah satu benda. Dah buat cucian. Kemudian anda perlu belajar untuk pegang smartphone. Dah pula dah pegang smartphone buat pasal apa lah. Dia tak pernah pegang kan. Dia terbang sendiri. Tak. Dia nak pegang smartphone ni adalah punca untuk anda memudahkan rakaman. Ini dia tak ada pernah siapa rajak. Kalau ada rajak, bagus. Kalau tak ada rajak ni, ingat sampai ke liang lahat. Ingat sampai mana tidak. Ingat sampai bila-bila yang mana cara pegang smartphone. Ini dia. Nampak? Ni satu. Okey. Ni tangan ni. Okey, tangan. Tangan ni tangan. So, apa yang perlu buat? Jari atas dan jari bawah. Ya, nampak? Jari atas, jari bawah. Okay. So, kalau ada di ring di belakang ni, lagi bagus kerana apa? Sebab anda dapat mengawal supaya tidak jatuh. Tidak tercicir, tidak tergelincir, jatuh ke dalam jambatan, jatuh ke longkang, jatuh ke hati saya. Wah. Jadi anda semua dah mungkin agak tekok sikit. Macam mana? Boleh ke boleh? Macam komen sikit, boleh ke boleh? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, pelajari cara je. Kenapa? Anda akan mula rasa selesa bila anda terus-menerus akan pegang macam ni. Mungkin jari saya panjang sedikit. Handphone ni kecil dan dia nampak agak tegap, nampak agak firm. Dia boleh memegang dengan kemas. So tak kisah iPhone ataupun Android. Jadi saya ada dua-dua, jadi senang bagus untuk pegang. Dan bila anda pegang macam ni, mula bila anda merakam sama ada video sama ada foto, anda akan nampak, tengok, automatik dia terus akan sekata. Dia rata. Dan bila nak selfie, dia sedang. Gunakan ibu jari. Tak kira ibu jari kiri, kalau ibu jari mak sendiri, ibu jarilah dah. Jadi terklik dekat tempat untuk anda merakam. Nampak? Nak buka pun senang ya. Nampak. So kita boleh buat rakaman ya. So rakaman. Jadi anda perlu untuk belajar bagaimana handle. Untuk mengendalikan yang paling utama, cara pegang smartphone. Macam smart lah. Style lah.
Aduh, pula ajak pegang ya. Ini adalah benda paling penting kerana bila anda dah pegang, anda tidak akan pegang macam ni. Sebab lagi dia lensa banyak sekarang ni, kan? Lensa banyak dia pegang sini lagi. Dia terlindung lah, dia kena cap jari lah. Cap jari tu dia buat kelabu seng, atau orang panggil Kedah kata kelabu, dia nampak. Itulah yang membuatkan gambar anda tidak sharp. Gambar anda nampak seperti ada kabus di pagi hari. Beza tengok bila anda dah buat cucian dengan anda tidak menggunakan langsung sama ada tisu ataupun boleh gunakan kimia seperti yang ada di Mr. DIY. Saya suka Mr. DIY sebab dia menghabiskan duit saya banyak. Jadi kalau boleh beli tu, dia akan membuat cucian sebab kita cuci ni yang paling utama. Kalau malam anda membuat rakaman sama ada video atau foto, anda akan nampak satu garisan yang silang lintang pukang. Dia nampak bersilang-silang, nampak. Jadi apa yang anda nampak kat situ, itu ialah satu benda yang orang tak nak silau. Yang itulah benda yang perlu dibuang, disingkirkan, minyak. Minyak. So minyak tu perlu disingkirkan. Jadi kalau minyak tu ada lagi, apa yang perlu anda buat? Alah, susah ke? Anda gunakan ailio. Ailio anda, bukan ailio kawan anda. Jangan buat pakai ailio. Anita Mak Yasin. Dia mengambil alih ni. Dia mengambil alih saya. Saya tiba-tiba saya hilang. Jadi saya kembali lagi. Alhamdulillah saya tak pergi mana. Saya ada sini. Suara saya ada, saya ada. So yang paling penting, anda boleh gunakan air liur kerana ada enzim ni yang boleh buat air liur kawan, boleh kalau anda sanggup. Dan anda boleh buat cucian sangat-sangat bersih. Percayalah, tak percaya tarik. Itu hijau lagi padu. Bergurau. Sebenarnya itu ialah paling betul dan cuma sanggup dan tidak sahaja anda melaksanakan. Itu dulu kita ambil cucian. Mohon unmute sekejap. Siapa yang bercakap sana tu? Kita mute sekejap. Mohon mute. Mute sekejap. Ya. Aduh. Suka ya. So, si kita mute. Yes. So, saya dah mute sah. Mohon maaf ya. Jadi, saya dah mute. Satu lagi, saya minta untuk stop video. Okey, jadi saya sahaja yang dekat sini. Mohon maaf, janganlah terasa hati ya. Sebab kita nanti nampak dekat skrin YouTube hilang hitam. Jadi apa yang perlu anda tahu ialah cara untuk mengendalikan smartphone dan cara pegang. Yang paling penting cara dia ialah anda perlu untuk bersihkan. Dan kalau anda ingin buat rakaman paling tepat, paling sebenarnya anda perlu meningkatkan kecerahan skrin. Anda perlu untuk skrin yang paling bagus. Okey, so yang paling penting boleh. Yang paling penting, anda perlu untuk buat cucian dan anda perlu laraskan kecerahan skrin kerana bila anda membuat rakaman, anda mungkin mengetahui bahawa rakaman anda gelap, dah tak apa cerah. Apa kata gelap lagi, padahal hampa yang tak buat naik satu benda, laraskan. Yang tu yang kata bateri habis cepat tu. Sebab itulah Kadi kata akan bertambah bila bateri itu tak sampai 4200 mah. Kak mah, so tak sampai benda tu, maka cepatlah habis. Duduk sekejap nak edit pula. Jadi untuk membuat rakaman, anda sentiasa perlu untuk meninggikan ataupun meningkatkan apa yang paling penting, iaitu kecerahan skrin supaya yang ada di bersama dengan anda dapat membuat rakaman. Dan cara untuk menentukan kecerahan dia, bila anda meletakkan satu tanda arah, bila pada ada satu benda tu anda tekan, dia akan selarikan, ataupun yang ada juga boleh klik tekan lama-lama, itu dia akan keluar kepada exposure lock. L lock,
Bila exposure law itu bermakna kata anda telah buat penguncian dan bila anda pergerakkan pada smartphone anda masih lagi dalam keadaan exposure yang sama, dia tidak berubah-ubah dan dia akan stay. Siapa dia? Dia itu ialah smartphone. Dapat ke dapat semua? Boleh ke? Cik komen sikit dapat. Kalau okey semua okey. Baik. Kalau terdapat semua tu baru nak mula. Baru nak panas badan. Sekarang yang paling afdal wajibul gunah, tak buat punah sebab ini adalah untuk kita bermula rakaman paling penting, komposisi. Jadi bila anda perlu komposisi, saya mohon untuk anda betulkan dan on yang paling penting utama, iaitu grid. Grid ada yang tulis guide, ada yang tulis line. Tapi inilah yang perlu untuk anda usahakan supaya anda dapat membuat komposisi, perletakan. Dan perletakan tu biar kena pada waktu, masa dan juga infonya. Kenapa? Sebab saya kata tu untuk melaksanakan video, anda perlu merancang terlebih dulu. Apa yang perlu rancang? Sebab video ada pelbagai. Contoh video untuk penerangan, video untuk pemberitahuan, video untuk kita review, video untuk tunjukkan sesuatu produk, video soft sell, video hard sell. Dalam sudut video PDPR lebih merujuk kepada bahan bantuan mengajar. Anda ingin tahu satu situasi, kalau sesiapa yang pernah live Facebook hari ini dirizkikan Allah Ta'ala, diberikan minda yang mungkin terbuka jelas lepas sahur kot, kita dapat satu benda, iaitu kita dapat untuk live dan juga membaca teleprompter pada masa yang sama. Terbaik. Sudah hampir 400 orang. Wow. Macam rasa bidding pula ni. Up. Come on guys. Cerita dekat kawan, makcik, pakcik, Cik Gaya yang tengah berhenti jual kuih. Awak jual kuih. Yang tengah duk buat sale berhenti set. Tengok sini. Tunjuk dekat anda nanti. Macam mana nak pakai smartphone. Asyik main game. Asyik sahaja buat apa? Asyik main dengan Facebook. Tapi Facebook tu semua ada, bagus. Tetapi kalau lagi bagus, TikTok is good. TikTok for business is good. Yang itu kreativiti, yang tu abang sanjung tinggi, dia ada pertujuan dan tujuannya perlu betul. Sekarang apa yang perlu anda buat? Bila mana anda dah ada grid, inilah benda yang memudahkan untuk komposisi. Ya, untuk anda membuat rakaman. Tengok apa buat. Okey. So, dah anda nampak di situ bagaimana telah membuat rakaman dan anda dah boleh tengok nanti. Yang paling penting, anda dah pegang handphone macam ni. So, anda nanti adakan pergerakan. So, pergerakan nampak? Ya, ke depan, ke belakang. So, dia akan nampak selari. Kalau kita memegang ataupun mengendalikan dengan dua tangan, dia pembohong kan, sekejap dia tolak, ada jalan dia tolak, sengit, elok dah dia tolak. Kuih lama aku sengit. Dia rasa dia okey, tapi sebenarnya benda yang dia tak okey ialah dia bergerak sama dengan kamera. So, bila jarak kita dengan peranti, maka kita telah terlindung dan mata kita mungkin koror dia. Apa jadi, anda mungkin tidak sekata, pergerakan anda akan bergoyang. Jadi amalkan untuk pegang dan perlahan-lahan. Perkiraan untuk pergerakan boleh diambil seperti 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Hatta untuk memusingkan kanan ke kiri, pergerakan dia seperti, pernah tengok trailer, pernah tengok bas yang tiada tengkuk. Jadi dia akan mengambil lajak. Lajak tersebut membuatkan ianya nampak kemas dan tak perlu gelojo. Bila anda terlalu laju, anda membuat satu kepeningan. Dan handphone sekarang yang agak mahal harganya, kebanyakan ada stabilizer. Kena ambil maklum, mohon untuk faham bahawasanya bila kita ada stabilizer, tak semestinya kita boleh berjalan dengan sewenang-wenangnya. Kita perlu berjalan dengan bercara, kita bengkokkan sikit lutut dan kita jalan, kita kontrol, kita bukan tahan nafas sampai tak bernafas.
tapi kurangkan nafas yang berombak seperti berlari-lari terus buat rakaman. Jadi anda perlu untuk tenang dan pergerakan perlahan. Tenang rakam, perlahan-lahan. Jadi footage anda, kita panggil footage ya, klip-klip yang pendek kita panggil footage. So footage anda akan jadi kemas, jadi sangat-sangat selaras. Sebab di situ pula akan anda tengok setting dia, contoh 60 frame per second, 30 frame per second, apa benda second-second tu. Okey, untuk ambil mudah, kita faham macam ni. 30 frame per second bermakna erti kata dalam satu saat, lensa ataupun kamera handphone kita mampu untuk menzahirkan rakaman image sebanyak 30. Bermakna kata dalam kadar 60, jadi semakin kemas pergerakan dia. Ni macam yang ni. Bukan 60 lah ni. Yang ni dia berapa puluh? 30. 30. 24. So yang ni dia nampak agak. Nampak macam blur-blur. So itu antara frame per second. Kalau anda tengok situasi di mana slow motion, maka frame dia lagi bertambah banyak. Dalam kadar untuk satu saat. Satu saat tu dia jadi 120. Jadi 180, 300, maka pergerakan pun akan perlahan. Tak perlu anda perlahan. Tak perlu anda rakam macam biasa. Tapi perlu untuk anda tahu, bila membuat rakaman, yang menjadi satu rakan baik ialah cuaca, iaitu cahaya. Tapi yang menjadi mula nak marah, iaitu gelap, anda tak buat lampu. Bukan salah cahaya. Salah anda, lupa beli lampu. Jadi berhati-hati dan sentiasa untuk reki ke mana anda pergi, kesesuaian tempat dan juga peralatan yang akan digunapakai sangatlah penting untuk anda merancang supaya rakaman anda tidak terganggu dan apa yang berlaku mungkin satu momen yang tidak boleh diulang kalau itu ialah peristiwa dia macam birthday. Tapi kalau yang terancang, yang kita tengok macam drama serta, oh macam mana dengan 3 juta kita ya tu? Oh dah tu, yang kita buat hari tu dah bank in ya. Oh kalau cerita semua juta-juta je. Tetapi sebenarnya dah juta point. Yang paling penting, anda perlu ada peranti dan juga aksesori. Mana nak cari? Shopee Lazada kan ada. Cuma bertahanlah. Tetapi kalau... kita pandi ya, sebab tu kita kalau dekat Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ada juga gadget share yang juga bantu untuk anda dapatkan. Mungkin kita jadikan sebagai penasihat bimbingan. Pemula, masa mula-mula buat, kita was-was, kita inginkan pencerahan, kita ingin untuk anda tuju ajar. Sangat seronok bila kita dapat berkongsi minat yang sama. Waktu berlalu, lama terlalu cepat rasanya. Boleh tak kalau tak habis masa tu? Boleh. Anda dulu yang jalan memang habis masa terus. Anda dulu gone. So, gone by the wind. So, anda tertidur memanglah rasa cepat. Tapi bila anda dalam keadaan ilmiah, mungkin yang ini ada satu buku baru dan ada yang dah tahu. Tapi kita ambil sebagai ilmu. Kita buat biasakan yang betul, betulkan yang biasa. So, sekarang anda saya recap balik. Semua boleh dapatkan? Semua okey ke okey? Hai, dah pukul sebelah ni. Okey ke okey? Kita ada masa lebih kurang 3 jam ke? Eh, 3 jam ke? 2 jam? Kita bagi 1 jam. Setengah lagi. Sebab ni tak makan tengah hari, so kita boleh sambung sikit lah. Tapi kalau hampa nak belanja abang, abang boleh berhenti. Abang boleh berhenti. Mantap ni. Gurau. Okey, semua okey ke? Okey ke semua? Kalau okey semua, alhamdulillah. Seronok. So, kita paling penting kita membuat rakaman. Dan rakaman tersebut telah terancang dan perancangan tersebut akan dibuat cantuman macam saya perlu anda laksanakan. Anda dah buat untuk download aplikasi Quick ataupun Vlogit. Ini semua aplikasi yang percuma. Anda boleh tengok dekat YouTube kalau tak mau tengok yang saya ajar, dan anda boleh cuba-mencuba. Sebab bila anda sedang menggodek orang panggil ataupun sedang dapat mainan baru tu, mula handphone aku canggih. Baru aku tahu hari ini. Wow, padulah handphone aku. Ya, sekarang baru anda tahu betapa bagus, betapa smartnya telefon anda daripada anda. Nampak?
telefon anda lagi pintar sebab tu smartphone. Sebab dengan telefon sahaja anda boleh menghasilkan visual. Yang kita bincangkan hari ini ialah buat video. Kita boleh juga buat foto, juga grafik. Di sini ianya konten kegunaan pada kita waktu kini pandemik. Letak di mana? Di media sosial. So, tidak menjadi satu isu. Bila mana kita menggunakan smartphone, kita risau akan menjadi, kalau dah besar macam ni, nanti akan pecah. Mohon untuk nampak bijak sikit, tak payah sebut pecah. Sebutlah pixelated. Pixelated tu ialah imej terbentuk daripada titik-titik yang membentuk satu di atas kanvas yang ada warna-warna, maka lagi banyak titik, itulah yang menyebabkan dianya nampak jelas. TV 2K, 4K, 8K, 10K. Wow, K, K, K. So, anda dapat tahu 1900 x 1080 itulah full HD. Kalau di YouTube, kita boleh buat upload full HD ataupun 4K. Tetapi, perlu diingat pada untuk Facebook, paling tinggi yang akan dimuat naik, video posting hanyalah 720 x 1900. Itu ialah sebutan bagi saiz video yang titik-titik banyak tu ada cuma 720 saja. Dia HD, bukan full HD. Jadi jangan risau. Bila mana anda membuat rakaman, saiz-saiz file tersebut akan membuatkan kapasiti telefon anda mula semakin penuh. Ada kad. Saya sarankan jika anda ingin membeli kad tambahan, cari bukan yang murah tetapi berkualiti. Kelajuan itu penting sebab apa yang anda buat ialah rakaman secara pantas masuk ke dalam kad tersebut. Jadi kad tersebut perlu untuk yang pantas supaya tidak merosakkan data file anda, MOV. Contoh untuk pairing paling berbeza di antara smartphone. Wow, 1-1-1. Okey, satu-satu. So, apa yang membezakan iPhone dan juga Android ialah pada Apple kena gigit dan juga yang ni Android banyak sangat bukan setakat Apple. Adakah mereka daripada negara yang lain? Tak. Mereka daripada negara yang sama tetapi daripada keturunan yang lain. Seorang daripada Amerika, seorang daripada China kebanyakannya. Semua anak didik semua ya, semua susu papat semua. Tetapi yang membezakan kalau untuk video file untuk iPhone .mov dan file untuk Android .mp4. Apakah yang dimaksudkan tersebut? File untuk MP4, filenya agak berdurasi ataupun berskala kecil. Di mana MOV, filenya berskala besar. Apa yang maksud kecil, apa yang maksud besar? Pada file, anda boleh nampak kapasiti tersebut. Kapasiti tersebut anda boleh nampak berbeza di antara dua phone. Durasi yang sama, rakaman yang sama, orang mungkin berbeza tetapi dia punya size ataupun kapasiti dia 128 dengan 84. Agak ketara. Bagaimana itu berlaku? File MOV adalah file yang digunapakai untuk produksi dan dalam industri. Kalau tanya saya, kenapa iPhone? Saya mengatakan iPhone adalah telefon untuk orang yang mengambil berat tentang visual dan ingin menjadikan produksi menggunakan smartphone. Jadi MOV dia boleh buat pelarasan toning lebih terperinci yang disama ertikan juga dengan di mana orang-orang yang dalam bidang videographer, videoman yang buat rakaman di RTM, di MTV 7, di TV 9, TV OK, TV apa, OK, TV, macam-macam TV lah sekarang ni. Abang tak tengok TV lah sekarang ni. TV tu tengok abang melalu je. Abang tak tengok TV tu. Bukan berlagak, tapi abang dah tak tahu dah tak tengok gambar apa. Sebab bila lalu je, time tu watak berita, time tu tunggu. Tapi semuanya di ujung jari, semuanya dengan smartphone. Jadi bila mana saya suka dengan smartphone sebab anda boleh buat rakaman, anda boleh buat editing, suntingan dan anda boleh kawal kat mana anda nak buat posting ataupun muat naik upload. Dan perkongsian di mana-mana ikut kesukaan, kesesuaian dan keperluan. Rancang dulu untuk membuat video
apa yang ada resepi. Contohnya ada logo, ada sari kata, ada muzik latar dan juga ada anda lah kat dalam tu. Ha, bolehkah boleh semua dapatkah apa yang saya ingin anda fahami bahawa pemula dia ialah tak boleh tidak, hashtag tak boleh tidak, tak buat. Kita perlu mencuba. Apa kata hari ni kita pergi pasar malam? Bukan pasar malam, pasar Ramadan. Apa kata hari ni kita rakamkan tempat yang sekitar kita? Dan hari ni kita mula untuk berevolusi, transformasi. Hari ni anda gunakan hanya dengan smartphone. Dan pastikan tak mau nak, tak mau nak, tak mau kari-kari, tak mau. Yang mana tak puasa doh, jangan nanti kari lekat, orang tahu bau. Jangan. So anda perlulah untuk mengamalkan rentak yang tadi dan sentiasa amalkan. Maka dalam kita melaksanakan untuk smartphone sama ada fotografi, anda perlu sentiasa peka pergerakan yang mana asas. Asas, asuh, asah, aktiviti. Maka ianya akan jadi amalan berterusan sehingga anda belum tahu sampai anda faham ianya realiti kehidupan. Kalau tak ambil cakna pada asas, maka anda tak asuh jadikan ianya benda yang terbaik untuk anda amalkan, anda akan menjadi kurang kemas dalam, terlepas yang terlupa ini, aturan. Aturan perlu dalam apapun untuk situasi rakaman. Bukan maksud saya kita rakam sini, rakam belakang ke depan, tapi kita rancang sebab satu-satu lokasi kita boleh skip dan kita boleh ubah. So, transaksi pelbagai. Kenapa anda rasa susah? Sebab dalam produksi smartphone, untuk video amnya, anda perlu untuk berlaku dan yang ada ni ialah satu produksi besar. Andalah kameraman, andalah director, andalah pelakon, kadang-kadang andalah semuanya perlu untuk anda fahami supaya anda wow, 411 terbaik ah. Padu bosku. Saya bersemangat. Rasa macam nak buka puasa. Lambat lagi. Semangat. Jadi apa yang perlu anda buat sekarang? Anda perlu untuk tahu buat rakaman dan anda perlu tahu untuk membuat rakaman yang lebih kemas lepas ini. So, jadi anda dah belajar bagaimana untuk buat rakaman memegang telefon. Lalu kita akan masuk dekat satu yang lebih menarik, iaitu komposisi. Sekarang lebih teknikal, kita bercakap pasal teknikal, kita bercakap mengenai tujuan dan keperluan setiap satunya. Semoga anda dapat ambil faham. Siapa nak minum air, minum air dulu. Yang tak puasa lah, maksud saya yang wanita yang belum mampu lagi. Dengan kata adik-adik, adik-adik pun dah besar, semua dah boleh mampu. Okey, ini adalah antara yang utama perlu untuk anda ada. Audio perlu berkualiti kerana bila rakaman melibatkan suara, perlu jelas, teliti, kemas, anda dapat dengar dengan taklah rasa sikit dengar. Kalau pula yang pakai earphone. So, dan juga anda perlu untuk boleh tambahkan sebagai apa, suara latar yang kalau menggunakan mesin, ada yang menggunakan untuk audio card. Tapi kalau anda mampu untuk membuat suara ataupun pengubah, itu adalah satu tambahan. Jadi amalkan untuk contohnya, minta tolong Fadi ambil ni mikrofon tu. Nak tanya ni. Alright, terima kasih. Saya rasa janggal lah kawan. Saya pun nama Fadi juga. Saya rasa macam panggil diri sendiri. So yang ini ialah mikrofon kondenser. Okay. Oh, terima kasih Fadi. Dan ini adalah perkara-perkara yang anda perlu ada untuk rakaman. Contoh macam nak buat di konti. Yang ini semua dulu kalau kita tengok hanyalah di radio. Hanya di radio. Okay. So sekarang semuanya dah semakin agak boleh mampu milik. Jadi untuk membuat perbezaan dan bezanya, contoh macam yang anda dapat lihat ini. Ini ialah mic condenser di mana dia tidak ada pelerasan untuk menghidupkan arus elektrik statik. Tapi dia punya rakaman dapat masuk dengan jelas. Ini adalah tujuannya, bukan nak basuh dia.
bukan nak tutup, tapi untuk mengelakkan angin yang kuskus yang ada di sini, dia dapat tapis. Tahukah anda, untuk membuat rakaman yang paling penting perlu anda laksanakan tempat yang banyak span, yang banyak tempat lembut boleh diserap. Boleh diserap, maka anda elakkan untuk berada dalam tandas, dalam gua. Itulah yang membuatkan pantulan bunyi, bukan setakat pantulan cahaya, pantulan bunyi, maka ianya akan menjadi bergaung. Sekarang saya masukkan dengan mic yang ini dan anda dapat dengar perbezaan yang ketara. Yang tadi hanyalah menggunakan wired, yang mana yang ini kita menggunakan condenser mic. Sekarang anda dapat lihat kualiti suara saya dah berubah kerana saya sendiri yang ubahkan suara saya. Jadi anda dapat dengar seperti mana di rancangan radio. Hanya itu antaranya perbezaannya bila mana anda menggunakan mic condenser dan juga mic yang ini. So agak berbeza. Jelas sekali. Wow, anda dapat beza. Anda dapat bezakan suara saya dan tadi saya tukarkan suara saya dan sekarang anda dapat dengar seperti mana di radio ataupun di rancangan yang menggunakan mikrofon lebih utama sebagai alat bantu dengar. Dan ini adalah rakaman tak mahal, tak murah, tapi perlu untuk anda dapatkan audio yang berkualiti, kemas dan senang untuk dengar. Apa macam mana? Tujuh lagu boleh? Boleh tujuh lagu? Okey, itu saya gura-gura. Jadi ini amat bermakna dan amat sesuai untuk anda laksanakan. Di mana hanyalah dengan mengubah ataupun berubah dengan cara memiliki peranti tambahan aksesori, anda boleh buatkan audio yang berkualiti. Anda dapat hasilkan footage-footage yang kemas untuk anda buat dubbing nanti. Dan bila anda dubbing, itu ialah suara-suara tambahan. Kuat sangat ke apa? Kuat sangat. Oh, bateri dia nak habis. Saya risau tengok dia punya pergerakan tu, takut apa nama apa. View naik sampai saya ter... Saya pakai ni. Wow. Oh, dengar dia cakap pun tekak jadi haus. Relax lah. Pasal apa? Saya memang cakap tak berhenti. Relax, relax. Saya memang cakap banyak. So, jadikan sebagai anda punya kegunaan. Jadi, terima kasih kerana memahami situasi yang mana memang cakap banyak dia haus. Tapi saya tak rasa gusar dan saya rasa tak sukar. Sebab ini adalah hobi, minat dan saya rasa sangat-sangat sangat gembira anda semua sanggup menghabiskan masa meluangkan yang ada waktu ini untuk bersama. So yang terus kita akan teruskan adalah untuk membuat komposisi. Kita perlu untuk share screen sikit. Jadi saya share screen sikit. Saya share untuk anda dapat kefahaman kegunaan yang mana boleh anda guna pakai dalam komposisi video. Okey? So, anda sebentar, saya kongsikan whiteboard. Okey, saya share. Alright, saya akan buat contengan sedikit di sini. Sini saya akan tarik. Okey, warna hijau, tak apa. Oh, ini ialah, bayangkan, ini ialah frame kamera ataupun yang anda nampak dalam garisan anda. Okey, saya lukis ini kenapa? Sebab saya suka lukis. Sebab lama dah tak melukis dan jangan saya lukis. Ini ialah kita panggil grid. So grid ni apa tujuan dia? Ialah pada utamanya supaya kita punya dasar tidak sengit benget dan pembahagiannya adalah berkadaran kesesuaian kefahaman kita untuk perletakan sesuatu subjek, suatu objek ataupun human interest. Siapa yang nak diperletakkan dan apa yang nak letakkan, itu menjadi tanda aras kegunaan. Dan ini saya nak tunjukkan kegunaan contoh yang berlaku di sini, titik temu. Setiap titik temu ini mempunyai maksud dan kajian mengatakan sama ada fotografi, videografi dan juga grafik. Anda perlu mengambil cakna yang utama di sini berkadaran 41%. Apa yang saya maksudkan dengan 41%? Ini ialah minda di bawah paras sedar kita, mata akan tertumpu.
Ha, jadi anda dapat lihat visual yang saya berkedudukan sekarang. Saya mengelakkan untuk berada di sebelah ini kerana saya akan nampak sentiasa anda mata terarah kepada objek yang berada di situ. Jadi apa yang anda nampak terarah di sini, kalau dekat skrin saya di belakang video PDVR, itulah keutamaan yang selalu anda nampak. Dan yang seterusnya, anda boleh untuk tengok di bawah. Di bawah ini berkadaran kurang lebih 24, kalau saya silap mohon untuk bantu saya bagi penerangan, sama 24 ataupun 21. Ya, ini akan membantu anda untuk memahami kesesuaian yang kita selalu nampak ada peraturan dalam komposisi. Ini ialah asas utama kerana untuk meletakkan sesuatu subjek akan terarah bila anda menggunakan nombor ataupun titik-titik sebagai kegunaan dalam komposisi. So, saya teruskan yang ini 21. Mana rasa 21? Ya, saya klik 21. So, 21 bermaksud bila mana anda melihat tempat yang seterusnya tertumpu ialah di persilangan paling atas kanan. Dan yang paling bawah anda akan nampak sebanyak 14 sahaja. Jadi, apa yang berlaku di sini, ini adalah keutamaan untuk anda pemula, dan pemulaan anda akan memahami untuk melakukan komposisi, contohnya rule of third, undang-undang. Oh, bukanlah undang-undang. Undang-undang tu kira bunyi macam kalau silap boleh kena tangkap. Jangan takut untuk membuat kesalahan kerana di situlah anda akan mampu dapat perubahan, membuat penambahbaikan. Silap tidak bererti anda telah gagal. Gagal adalah untuk merancang, untuk bertindak. Anda elakkan untuk keluar daripada comfort zone. Anda gagal untuk memberikan pengalaman terbaik kepada diri anda. Pelajari ilmu yang nampak macam senang tapi tak juga susah. Ilmu tu mudah. Janji kena faham je. Sedap juga kalau pakai mic ni. Pakai mic ni lah. Macam caput. Mohon maaf. Ya. Nampak perbezaan paling ketara. Best juga pakai ni. Bukan nak pergi mana pun. Okey, seterusnya bila anda buat komposisi, anda boleh buat latar. Contohnya seperti bila anda membuat rakaman pada gunung, ganang. Jadi apa yang berbeza di sini? Anda boleh, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, Cik Piah, Cik Kiah, semua boleh, boleh caput. Dia boleh tercari pula dia wayar ni. Nak gaduh kah? Contohnya ini ada bukit. So ini bukit. So ini ada matahari. Selalu kalau masa dekat sekolah kita mesti lukis macam ni. Tak tahu apa siapa. Lepas tu tanda tarik tu. Tengok, 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 tengok. Dan kemudian kita akan buat air kononnya. Kononnya air. Dan juga daratan. Gitu. So ini adalah salah satu contoh di mana anda buat rakaman untuk buat landscape atau apa, penggambaran nature. Okey, kita boleh back baliklah, back andu. Tengok. Zaman sekarang boleh whiteboard, boleh padam macam tu saja. Contoh andai kata saya letakkan di bahagian yang anda boleh nampak situ tinggi nombor dia. So apa beza dia? Ya, ni. Kat sini tinggi. So anda perlu untuk mana pergi dia punya ni. Dia punya apa nama? Ya, ini dah. Okey, andu. Steady ya suara. Oh, terbaik. Baik Fandi. Rasa macam rasa panggil di sini. Okey, so apa benda macam tu ada orang di sini. Contoh orang ni ke orang. Mohon maaf ya, saya pakai biasa aja. Ini orang art. So anda perlu tengok, oi, hidung ke apa tu? So anda nampak sih contohnya, anda nampak macam ni. So yang paling utama sebenarnya, mata perlu berada di kawasan persilangan tersebut. Jadi anda akan nampak dia lebih berketerampilan berbanding dengan objeknya sini. Okey, ini saya nak maklumkan, bila mana anda buat rakaman, pastikan mengelak untuk berada dalam keadaan kosong di belakang negative space terlalu banyak. Kerana apa yang perlu ada di depan
yang banyak, bukan di belakang. Saya tidak tahu di sebalik tabir. Saya nak tengok di hadapan. Ha, itu logik dia. Jadi di mana mata mengarah ataupun di mana saja terarah ke hadapan, itulah yang perlu dilebihkan dalam komposisi. Boleh dapat ke? Boleh ke boleh? Ha, kalau boleh, bagus. Kalau tak boleh, ada persoalan. Ha, yang ni kita boleh buka untuk pertanyaan. Ha, jadi, siapa yang berada di YouTube, ha, boleh buat pertanyaan. Saya tunggu sebab saya nak minum air. Oi, kush, biar betul. Tak tadi ada orang teguk. Dengar saya cakap pun dahaga. Tak apalah. Saya suka sebab awak semua bersemangat. Saya lagilah bersemangat sebab anda ada. Saya gembira. Saya dapat bantu anda untuk kefahaman hari ini. Saya rasa luar biasa. Anda buat jadi cantik. Saya rasa-rasa boleh dah. Boleh pergi keluar negara. Kenapa dah semua dah terror? Abang nak buat apa lagi semua? Kenapa lah buat kat sini? Abang pergi teroka tempat baru. Clear. Jadi anda perlu untuk tahu merakam dan grid ini menjadi satu panduan kegunaan untuk pemula merakam dan juga untuk anda buat kemasan dalam untuk komposisi. Boleh faham, boleh ulang dan ambil ingat. InsyaAllah saya akan bantu kepada anda untuk mendapatkan apa Google Classroom di penghujung rancangan nanti, ataupun yang lebih serius akan boleh dapat di pautan yang saya akan bagi di mana? Di YouTube. Mohon subscribe, like dan share. Semua daripada YouTube KVG. Semoga anda dapat share kepada semua jiran tangga dan juga rakan taulan. Tak lupa kepada orang yang tercinta. Semoga ianya menjadi manfaat, kegunaan dan rujukan pada kemudian hari kelak. Kita guna pakai tempat yang percuma. Anda tahu tak, anda sudah ada akaun YouTube di mana bila mana pendaftaran untuk Gmail, maka anda telah layak untuk monetization. Keuangan, duit boleh guna pakai dengan hanya menggunakan smartphone sahaja. Okey, boleh ke boleh? Seronok pula mic ni. Seronok. Terima kasih kepada anda setakat mana yang anda ni. Terima kasih. Sayang korang. Bagus. Kalau tak ada soalan dan semua ready apa, kita akan pergi ke tahap yang mana? Aimon Sharon, salam juga pakai aplikasi OBS ke? Tidak, saya menggunakan hanya Zoom. Saya menggunakan hanya Zoom sahaja, tapi mungkin cara saya guna agak berbeza kerana ini semua ialah aplikasi peralatan untuk anda menggunakan aktiviti juga perkongsian. Anda guna pakai mengikut kesesuaian. Sekarang saya gunakan Zoom sebab kenapa? Ringan sedikit dan ia mudah untuk dikendalikan dalam perkongsian di atas talian. Saya sangat merindui untuk berada di lapangan di juga tempat untuk bersemuka. Kerana bergurau senda, kita dapat berkomunikasi duhala. Mungkin ada yang ingin anda kongsikan sebagai pendapat dan juga untuk bantu saya faham. Mungkin ada ilmu yang anda ingin kongsikan. TikTok, ini yang saya suka. Ini subjek yang saya ingin perlu anda ambil cakna dan ini yang perlu kita peduli. So saya nak stop share. Saya stop share. Kita bercakap mengenai apa? Nak rakam melintang, menegak atau melintang? Menegak atau melintang? Melintang atau menegak? Menegak atau melintang? Dia boleh buat macam tu pula. Fokus. Okay, fokus. Jadi anda boleh rakam kedua-duanya dengan ingatan bahawa untuk stabilization tidak berlaku bila rakaman dilakukan secara menegak. Tetapi apa yang akan berlaku sekiranya sekarang melintang? Nampak perbezaan? Bila mana anda menggunakan cara pegang kamera seperti ini, smartphone macam ini, anda mula boleh buat rakaman secara diam-diam sembunyi. Kalau anda sebelum ini merakam video, anda akan nampak seperti sangat-sangat teruja. Tapi bila dah anda semakin matang cara pegang, anda boleh rakam selamba. Dan orang tak akan peduli pun sebab anda masih lagi dalam keadaan stabil.
Jadi biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Cuba, jangan mengalah, jangan tak boleh. Cuba dulu baru iakan. Ingat, sebarang satu yang anda lakukan, elakkan hanya dengan mengambil sebagai andaian, tetapi confirmation, pengesahan, sahkan yang anda ada itu ialah was-was ataupun dah betul, cuma belum dapat endorsement daripada orang yang pakar dalam bidang. Jadi jangan malu untuk tanya, anda bukan bangang, bukan bodoh, cuma belum disimbah, disampai, dibimbing. Anda ambil ilmu itu sebagai sampingan untuk anda dalam kehidupan, mungkin berguna di kemudian hari. Wow, Aiman, mic pakai sound card ke atau direct phone? Of course, kita menggunakan sound card. Sound card VAS, made in China, RM60 ke RM50. Tapi kawan abang belanja, RM60 saja. Abang pun masa mula-mula dulu beli. Wow, menatang ni, menatang. Orang Kedah ni semua dia jumpa ni, semua dia sebut menatang. Menatang dengan binatang lain tau. Ha, ni menatang ni. Contoh yang macam ni. Ini Mr. DIY. Mr. DIY. Mr. DIY banyak baik dengan abang kerana dia memberikan abang satu benda lampu LED. Sangat banyak. Sangat bagus lah itu Mr. DIY. Sangat jimat. Ini kalau dia tahu ni, sudah dapat royalty. Iklan percuma. Kenapa saya cakap lampu DIY, lampu DIY pula. Sorry, lampu LED. Dapat dah semua? Boleh faham? Lampu LED mempunyai satu sifat yang membuat lampu simbahan, lampu limpah yang mana sekata tidak berkelip dalam julat warna berbeza. Kalau anda tengok lampu Kalimantan, apa yang ada perbezaan, anda akan nampak berbelok-belok. Itu dipanggil fringing. Dan bila ingin membuat rakaman pembelian lampu LED disarankan, dan smartphone boleh mampu untuk membuat kawalan kerana dia tak perlu sangat terlalu besar sebab sensor dia kecil, dan lampu LED sangat-sangat terbaik. Yang membezakan juga, beli yang warna putih, bukan yang warna kuning. Itu adalah perbezaan warm dan cold. Yang mana bila warm itu menunjukkan suasana sama ada awal pagi ataupun lewat senja, dan warna yang semakin kebiru-biruan adalah kesejukan, warna kedamaian, warna lebih kepada untuk nampak sejuk. Jadi itu perbezaan suhu dan juga warna yang dapat mempengaruhi visual yang bakal terhasil. Di mana anda berada, di situlah anda perlu untuk memeriksa cuaca setempat sebelum anda terus membuat rakaman. Ha, itulah banyak prosedur dia. So banyak checklist dia. Abang cakap macam sopan dengan kepala otak tu, ada checklist ke berapa ke apa. Semua dia cakap tak berhenti. Sebab ini ialah amalan tindakan yang dilaksanakan berterusan kerap, jadi sebagai latihan, maka mungkin dah jadi attitude sebahagian daripada kehidupan, membuatkan yang mula pemula dan sehingga di kawasan yang terakhir dia akan jadi nampak sekata kemas dan tidak terlepas. Mohon untuk anda pada pemula membuat checklist setiap kali rakaman. Checklist tersebut tunjuk je lah kan. Hilang. Ha, nampak? Magic. Hilang kenapa? Sebab green screen. Jangan terkejut. Abang yang terkejut. Hai, hilang dah tangan rasa. So, apa yang perlu bila anda membuat checklist, ianya membolehkan anda tidak semak dan tiba-tiba sedang sibuk membuat rakaman, ada satu bencana alam telah pun timbul, iaitu semalam teringin memakan itu meci, itu kari bazar Ramadan, sedap mah. Surah sapu tak ingat, 2 bungkus, 1.5 tak boleh pi dah. Itu tamak punya orang. Hari ni sakit perut tapi penggambaran mesti terus. Sebab apa? Hati sudah tunggu, orang sudah nanti, anda tak boleh delay lagi. Jadi apa yang boleh buat, orang akan ambil, dan apa yang kepala telah letakkan di atas kertas, maka itu ialah dokumentasi sebagai panduan. Bukan setakat untuk rakaman, tetapi untuk rujukan pada suntingan.
buat checklist demikian kerana kita dalam tim berkumpulan, kalau seorang, kalau dua, kalau tiga, kita bahasakan yang sama, tak perlu untuk marah orang, tapi kita relaikan dengan apa yang kita nyatakan. Yang ni dikatakan storyboard sebab dia nampak macam board dan dia perlu beli the power kan, bawa pegang macam board, orang tak pegang atas gulung-gulung, jenuh lah, buka tutup dan buatkan plot susun atur. Perlu untuk sampai tahap melukis sebab tak ada penilaian pun dekat lukisan tu dapat markah berapa. Tentu ialah bahasa-bahasa yang kalau saya nak bercerita celoteh hari ini tak habis sebab setiap satunya merujuk kepada kefahaman. See you, close what, COU, uptrend. Satu maksud nama tak ada bezanya dengan smartphone, tak ada beza pun dengan DSLR, juga kamera-kamera untuk buat rakaman yang besar-besar tu. Jadi berbalik-balik kita buat recap sikit tadi sampai ke tahap yang untuk rakaman dan sampai ke tahap untuk persediaan dan juga aksesori tambahan yang digunapakai dalam penggambaran. Ya, tahniah untuk anda dengar celoteh ni baru mungkin faham sedikit dia punya flow. Flow dia yang pertama ialah bukan setakat idea tapi kelengkapan perlu sesuai ada, minat perlu disertai sebab ianya adalah perkara yang nak lakukan ni belum kita nampak secara teliti. Dah dilaksanakan maka anda membuat kelainan dan kelainan itu membolehkan ianya terkesan. Ingat, bila buat video bukan panjang, bukan lama yang menjadi isu dia, yang perlu anda ada ialah ketelitian dalam penyampaian, maksud tidak perlu panjang tapi perlu kemas dan senang faham. Orang masa pandemik ni orang tak mau pening-pening cik oi. Perlulah untuk membuat pemudah cara, cari jalan, kreativiti, buat sampai jadi. Mula-mula dulu kalau kita buat rakaman, kita akan rakam berapa lama? So dalam keadaan untuk buat video highlight, contohnya dalam Quick yang abang minta mohon bantu anda install, itu boleh menampung file daripada iPhone sebanyak 200 footage. Manakala untuk Android malangnya 75 saja. Depa anak tiri. Sebab yang apa berlaku, itulah yang perlu kita tahu. Di mana adanya di smartphone iPhone ni ialah enjin dalam dia tu, enjin turbo, enjin dia mampu buat prosesan dan apa yang dia proses tak jauh biasa sama dengan komputer. So komputer di tangan, bayangkan pada 5 ke 10 tahun lagi anda mungkin tak perlu buat apa, telefon buat semua. Mampu, tak logik sangat tapi tak boleh kira. Sebab benda-benda yang mustahil ni adalah benda yang terokar tapi ianya mungkin boleh untuk anda jadikan sebagai keperluan. Sekarang jam menunjukkan, wuih, jam ni tipu ke? Aku yang laju ke? Aku slow? Sampai dekat pukul 12 dah. Wow, wow, wow. Kita habiskan 12.30. Boleh, boleh, boleh ke boleh? Semua komen boleh ke boleh? Galit lah, galit. Wuih, lamanya saya cakap. Itulah sebab saya teruja setiap satu bila saya ungkapkan kesesuaian untuk anda kemahuan. Tuan Fadli, adakah sebarang pesan persoalan? Tak ada. Alhamdulillah. Cantik. Terbaik. Jadi apa yang saya akan cuba buat di sini, phone saya kepada sana dan harap-harap ianya boleh digunapakai untuk anda sama-sama buat video. Ha, okey. So, sebentar saya cuba tengok masukkan. Oh, tak buka ni ke? Tak masuk pun dia punya elektrik. Oh, tak masuk. Oh, tak masuk ah. Adakah dia bunyi ke rosakkan? Saya berkerisauan sebab tidak kemasukkan, nampaknya tidak ada penampakan pelarasan pada peranti iaitu electricity. Ha, 40% banyak lagi. Boleh lagi, sempat lagi, sempat lagi. Oh, saya tak nak menjadi masalah untuk anda semua. Kalau nak stay boleh, tidak ada masalah. Waktu memang dah hampir tapi kepada siapa yang ingin mohon diri dulu, saya tidak menghalang.
kerana mungkin kedai mama dan juga lorong-lorong pasti hitam. Wih, sekarang ni mana orang main pasti-pasti hitam? Sekarang ni orang main Grab dengan Panda lah semua. Barulah style lu duduk di rumah ya sampai. Okey, itu pun semua adalah kegunaan yang berkaitan dengan smartphone sebab perlu untuk anda ada kefahaman cara penggunaan. Apa nak cuba share masuk dekat sana. Semoga boleh guna pakai. Klip mesyuarat. Klip mesyuarat. Ya, wafi mesyuarat. So, tengok. Masuklah apa tekan tak masuk-masuk. Minta bantuan. Sambil-sambil tu, kita tengok apa yang patut. Internet tak ada pula. Jam. Jam. Tak ada. Kita disconnect. No internet. Sekiok. Sekarang mesti berkerah. Ya. Try. Pakai handphone tu. Padunya handphone ni. Dia masih tadi. Alright. It's not spot. Okay. Okay. Di sini. Dah lah. Sebab tak ada elektrik. Terletrik pula. Okey, so akan masuk dia nampak lah ni internet. Sini lah ni ya? Haa. Mesti dipegang. Pasal aku senyap. Oh, smart no. Mesti ada gelong kalau. Itu bilik masyarakat tu. Dah aku pakai handphone. Nora perkongsian yang amat baik. Oh, Sifu gadget boleh kasi quick untuk iOS tanpa haa. Oh, okey. Haa, boleh. Dia cakap. Haa. Apa nama ni? Okay. Alright, mohon maaf tadi mungkin anda tiba-tiba kehilangan sebentar terputusnya talian internet bila kita menggunakan smartphone untuk dibuat penyambungan. Jadi sebab kita sambung pakai smartphone ni, kita tak boleh buat untuk dua hal. Saya cuba untuk guna pakai yang ada sini, iaitu iPhone. Saya tengok boleh masuk ke tidak. Boleh ke boleh? Oh, boleh ke boleh katanya. So, saya cuba masuk untuk Coachbird. Okey. Ya. Boleh pasuk tak ingat dah. Alright. Macam mana? Okey ke semua? Okey ke okey? Kalau okey, alhamdulillah. Sebab kita akan teruskan ke subjek yang seterusnya sebentar lagi. Yang ini lebih kepada teknik kefahaman untuk rakaman. Kalau anda dapat laksanakan, maka terbaiklah. Tak dapat masuk. Minta tolong mohon untuk masukkan sebentar. Tidak tahu dia punya password. Namun password tak tahu. Tanya dah sebenarnya. Lupa kita. Password kau rumah kita kan. Alright, so sementara itu saya tunjuk yang selain daripada yang anda tunggu. Kita tunjuk contohnya saya tunjukkan untuk anda yang ini. Okey, saya buka Chrome contohnya. Alright. So, anda boleh nampak. Saya harap anda nampak penampakan. So, bila nampak, okay. Itu punya. So, apakah passwordnya tuan? Jangan sebut kuat-kuat, nanti orang tahu. Send. Do you want to send Huawei Fadli? Do Google has to be used. Oppo 8. Ya, itu dia. So, ui. Apa tu? Password. Wow, dahsyatnya. Connected, secure lah. Dah connect dan secure, bagus lah. Dah connect dan secure, dah elok lah. Wow.
Password, password. Ah, dah tahu okey dah boleh masuk apa? Eh, tak boleh masuk. Oh. Ni. Ya. Maaf, mohon maaf. Mohon maaf kita terputus di atas talian. Sementara ini, kuasa elektrik bukan kuasa internet. Jadi kita dapat berhubung antaranya kerana dengan izin dan halo, 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 halo. Mohon maaf tadi terputus talian kerana elektrik pula. Kerana, tak payahlah risau kan. Jadi terputus sebentar sikit sebab pasal teknikal. Jadi, mungkin untuk boleh bantu kita buat editing sambil-sambil.
dan anda boleh guna pakai Quick sebagai pemula. Anda rakam ikut kepada kesesuaian anda, tapi boleh bantu sedikit nanti untuk beri pencerahan sebab anda perlu sekarang ni untuk membuat suntingan. Jadi boleh buka Quick semua masing-masing, dan apa yang perlu saya nak buat rakaman sikit dekat Quick ni supaya menjadi satu bahan kegunaan untuk kemudian hari. Nah, jadi tengok saya buat macam mana. Yang ni saya sambungkan kepada mixer ataupun voice ni, dan saya perlukan satu wire. Okey, abang punya wire ni berlambak-lambak. Oh, patut dia tak kuat. Eh, yang ni yang tak kuat. Betul lah. Yang tu yang kuat. So, apa yang membezakan setiap satunya ialah bila mana anda membeli mikrofon ataupun peranti yang murah dan mahal, sudah mesti berbeza dekat kualiti dia. Jadi ini semua wire-wire yang kita letakkan dalam pengurusan yang lebih kemas. Tu pun cari kelang kabut musing satu alam sedunia seantero. Cari menatang ni je. Kadang-kadang dia tu dia tak bekerjasama. Ho marah kat dia juga. Pada hang letak mata. Ha, lain kali jangan letak mata. Letaklah di tempatnya. Ha, supaya kita pakai dan orang boleh juga menggunakan. Oh, kalau kita pakai lah. Kalau kita pakai lah. Sebab kita orang Kedah. Kalau menggunakan tu orang Kiel. Gurau, 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 gurau. So, sekarang saya nak buat. Alamak, bukan lah. Bukan, 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 bukan juga. Bukan juga. Bukan juga, bukan juga. Takut ada banyak, dia banyak tapi tak ada. Ini biasa berlaku kalian tuan-tuan dan perempuan, dia punya nak mencari tu tiba-tiba dia hilang daripada ingatan. Ha, tu dia. Banyak sangat plastik habis semua pusing tak jumpa-jumpa. Eh, macam tak ada juga je. Bukan dia. So yang ada tu okeylah. Aku nak buat apa? Oh, nak sambung ke sana. Sambung sana. So, sambung komputer tu. Yang hitam dia lah, hitam. Hitam ni orang rasa. Hitam tak sempat manis. Walaupun hitam, nampak manis. Wah, sempat lagi berpantun. Kita pantun berkuat. Ui, mana? Boleh tengok dekat mana. Okey, ada persoalan. Kalau ada persoalan, mohon untuk ajukan sementara adanya masa sambil-sambil. Abang berehat sat no. Cari benda ni, kira berehat tu no. Sat gi, kita sambung balik tak lama. Duk cari tak jumpa lah. Tadi pun dah hitam. Hitam. Oh, manis. Ui, banyak wire bang. So, semua tu punca semua. Punca untuk huru-hara. Ha, tu dia. Nasib baik ada Fadli Kuasodoh ni. Jadi selamat. Ha, selamat minta tolong bantu untuk cocok belakang ni. Ha, cocok belakang tu. Cuba kata hati boleh satu. Hanya yang satu. Okey, nanti anda boleh tengok di skrin. Tapi kita buat untuk editing. Sambil-sambil tu saya ingin bercakap dan anda melihat. Saya ini mampu nak masuk ke sana dengan menggunakan tethering. Tapi nampak macam susah je. Macam susah je. Tapi kita cuba. Sebab yang ini untuk apa? Untuk rakaman audio yang berkualiti. Bila kita buat rakaman, kita boleh download kalau yang tiada untuk screen recording, dan screen tersebut boleh membuat rakaman keseluruhan screen dalam pergerakan. Ini boleh ditunjuk, ini boleh jadikan sebagai video tutorial di luar sana. Jika anda ingin guna pakai seperti mana, demikian dipersilakan. Ianya dapat memudahkan keadaan. Saya tak tahu tu lagi saya akan cakap, dan semuanya akan terakam dan boleh membuat dibuat simpanan. Okey. Apa saya nak buat ni sebenarnya? Saya nak share screen, okey. So sebentar saya nak share screen ni.
boleh sampai tang tu, tuan ti tang tu. Oh, oh patutlah dia keluar macam tu. Ya, itu dia. Kita cuba tengok. Ya, saya. Alah, dia panggil Fadli nu. Ha. Okay. So, situasi dia ialah bila kita dua-dua ada Fadli, jadi dua-dua menyahut sama serentak. Aduh. Ha. Jadi, anda saya tunjukkan projecting to the species. Ya, ya, pecut. So, saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana untuk membuat editing. Okey. Projecting TPC, TPC, however, first time only, never. Oh, lan dia connect TPC. Okey, ai. Fadi ready. Yeah, connect to Wesley. Okey. So kita sambung ke PC A mod. Ya, ah, where the projection? Yes, itu dia. Enable. Okey. Tak boleh. Okey, ha. Alright. Sekarang anda dapat lihat di skrin nanti. Sebentar, anda tunggu, 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 tunggu. Okey, ha, ha. Okey, right, alright, alright. Cuba, cuba tengok sihat apa nama ni. Hang nampak tak skrin share tu? Sekejap, aku nak kena share sini. Sebentar, saya nak sharekan sini. Sebentar, anda akan nampak di skrin sebentar lagi. Dan skrin itu ialah skrin ni. Okey, Evan file. Eh, mana dia tu? Ni share. Duduk tahun mana ni? Share sound, cuma video clip, basic. Dia tadi ada sebelah sini, ni kat sini kot. Ya. Eh, tak ada pula. Okey. Stop screen connect file. Okey. Alright. Tidak ada di situ. So yang ada yang ni sahaja screen. Ini kita kembali sekali lagi cuba tengok wireless projection. So kita projection kat situ. So okay, support desktop mode, phone mode, alright. Share. Nah, position smart file. Di mana dia? Whiteboard, iPhone, switch. Support desktop mode. Available device. Oh, patutlah abang tak tekan. Patut dia tak jadi apa. Dia tak pergi ke sana. Tu je. Nak bagi betul sikit. Dia melok. Wah, macam ni. Tu je. Restart the external display. Try again. Oh, restart external display. Okay, tutup yang ni. Oh, yang ni tutup. Stop. Patutlah. Patutlah tak boleh. Jadi, kita try lagi. Right three. Okay. Klik situ. So, connecting. So, harap-harap dia dapat muncul di kaca. Dia di kaca pula. Di sini untuk... Ha, kita sama-sama. Oh, tak boleh juga. Retry. Okay. Wireless projection. Yang ni tolak wireless projection. Searching for device. Okay, support desktop mode. Connecting. Okay. Okay, so yang tutup dulu. Oh, tak boleh. Dia tak bekerjasama pula. Cuba kita tengok yang ini supaya dapat tak kita guna pakai. Bluetooth connect. Asyik connect. Bluetooth is off. Projecting to this PC. Okay, this PC. First time only. Never. Dekat UP never. So... Nak cari yang tu berapa jam lah sehari. Tak payah. Sehari satu apa pun tak jadi. Haa. Klik ni. Come on brother. Dia ni dah hari dia ada elok. Dah hari dia tak elok. Haa. Tak elok lah. Ni hari dia tak ada elok. Tak racun lah hari dia. Sekejap. Saya perlu buat fikirkan satu method. Tak payah fikir.
fikir sendiri. Okey, sekarang saya tunjuk macam ni lah. Lagi senang. So, tak payah berat-berat. Jadi, bila anda guna pakai untuk quick. Jadi, sekarang saya akan buat rakaman. Yang mana di atas ni ada satu button iaitu screen recorder. Okey, sekarang kita akan buat rakaman bagaimana untuk menggunakan quick. Yang pemula, kita akan masukkan dan apa yang akan nampak? Di bawah paling kanan nampak tanda untuk tambah. Tambah di situ untuk anda bermula memasukkan setiap footage berbentuk album yang ada di atas, termasuklah gallery, album, Google Photo, Google Recent, Google Plus dan juga SD card. Yang mana Google Plus tu, GoPro Plus tu adalah untuk kegunaan yang mana anda pakai, tala GoPro tu lah. Jadi bila mana anda ingin memilih setiap satu gambar, apa yang perlu anda lakukan ialah anda perlu untuk memilih yang mana dahulu dan yang mana kemudian. Contoh seperti ini yang dahulu, kemudiankan yang ini, contoh diteruskan dengan yang ini dan sambunglah yang mana anda telah buat rakaman. Jadikan sebagai kegunaan, anda boleh pilih lagu kemudian, anda boleh masukkan dahulu footage-footage yang diinginkan. Oh, sampai ke mana tu? Sampai ke okay, sampai dekat galeri. Galeri ni kat mana ni? Galeri ni, oh, gambar-gambar lama ke apa ni? Baru ni. Saya dah ada buat rakaman sedikit. So, saya akan masuk di sini sikit. Mana kamera, kamera, kamera. Okay, ini dia kamera. So, saya akan masukkan sedikit yang telah dirakam. Dan buat pilihan untuk Android, mohon diingati ianya dalam kadar sedikit saja 75, tetapi untuk iPhone sangat-sangat beruntung, sangatlah berpuas hati kerana dapat melaksanakan 200 klip di dalam satu produksi. Yang ini semua adalah video-video yang telah dirakam terdahulu semalam dalam percubaan untuk kegunaan yang mana ada yang bamba tak sempat ambil lah. Jadi cukup setakat itu. Yang ni dekat ni, kat mana ni? Yang ni kat sini je. Yang ni, oh, yang ni kat atas ni. So, saya pilih yang ni. Yang dah macam ni. Dan juga Tuan Haji Hebat. Yang ni Fadli. Dan juga sedikit demo petang tadi. Dan kemudian kita boleh tekan render. Itulah yang berlaku bila letakkan title nak masuk. Contohlah saya letakkan KVG G Gomba. Okey. Sekiranya anda agak dalam keadaan yang tak berapa rajin, ada sesilap aja. Saya cuba tengok ah. Gombak. Ya, sekarang dia dah dengar cakap. Ha. Banyak sangat dia cakap. Oh, kita pendekkan sedikit. Banyak pula dia banyak songeh cakap banyak. Itu adalah teknik yang boleh anda dapatkan di YouTube Coach Bird, yang mana menunjukkan cara untuk bercakap dan telah bertukar. Tengok-tengok. Gombak. Selangor. Bukan gombal. Okey. Tak apalah. Okey. Jangan marah. Apa marah dekat dia sebab dia pandai cakap Melayu. Marah ke orang. Semua nak salah ke orang. Yang salah di sendiri tak nampak. Okey, teruskan dan anda boleh masukkan tajuk yang bersesuaian. Jadi setelah Selangor ditepuk sangat dah. Okey, tiba-tiba sudah. Tekan continue, maka akan berlakulah, siaplah video yang telah dimuat naik dan telah bertukar menjadi kegunaan. Apa yang membezakannya ialah di sini ada file pelbagai. Ada yang RAW, ada yang HM, jadi anda suka ambil yang berkaitan. Seperti contoh yang ini ada action. Dan yang paling penting untuk kegunaan, anda perlu tahu size file yang anda ingin pakai. Contoh di sini anda telah memilih untuk file cinema. Dan juga apa yang ada di sini sudah semestinya lagu ataupun suara dan juga durasi. So durasinya adalah ketentuan mengikut muzik yang telah pun ada di situ. Saya yakin depan ini tu dia energi aku ni. Boring gila. So, apa perlu kita buat? Kita buat pemilihan untuk lagu yang bersesuaian supaya lagu tersebut kegunaan dia bersesuaian dengan muzik anda. Contoh macam ni, saya tak tahu lagu apa ni sebab dia keluar kat sana.
Tak dengar pun. So kita pilihlah muzik yang bersesuaian apapun. Yang ini kalau untuk iPhone agak berbeza sedikit interface-nya dan juga Android berbeza. Tetapi yang jadi keutamaan bila mana anda menggunakan Android yang ada ialah anda dapat mampu untuk dapatkan muzik ataupun lagu background di belakang. Tetapi pula bila mana bercakap mengenai iOS, perlu untuk anda dapatkan kesesuaian yang besar. Yang paling penting daripada Dropbox. So dah pun siap video yang ingin diingini telah dirakam terdahulu semalam dan inilah hasilnya sepintas lalu. Anda boleh mengubah untuk durasi yang ada. Contoh di sini anda nampak ialah ada mic dua. Baik. So anda nampak perbezaan bila mana anda telah mengguna pakai, iaitu di sini jarak 1 minit 12 saat. Kalau untuk Android berbeza dengan untuk iPhone sebab Android dia meletakkan 3 di hadapan, tetapi untuk iOS tepat pada masa 1, 2, 1, 2. So itu saya pun tak kaji, buat apa, tak sama kan. So ini adalah antara rakaman yang berkaitan 1 minit 12 saat yang telah dibuat semalam. Maka anda boleh dah tengok video ni. Saya akan kongsikan kepada anda sebentar lagi. Saya mendapat lagu dia bunyi macam mana. Duration yang saya dah double check dulu. Kejut saya. Tanjat obat. Jadi dah siap dah video sini. Alright. So video tersebut dah siap untuk anda tengok sebagai rujukan. Yang tadi screen recorder dah siap. Dan juga untuk gunakan sebagai gunaan anda. Untuk anda lihat pun dah siap. Jadi kita dapatkan dan kita kongsi bersama sebentar lagi. 1, 2, 3. Cabut lah, tak dengar. Okey. Sudah anda nampak di sini. Sebentar lagi saya akan masuk ke sana. Ini adalah secara rencam, belum lagi dimasukkan ke dalam sana. Untuk kefahaman situasi lagu yang digunakan dan juga pemotongan bagi untuk setiap transaksi bergantung kepada rancak ataupun tinggi beat wave yang anda pilih, music background yang anda gunakan. So pastikan anda memilih kesesuaian setiap satu music background boleh didapatkan dengan percuma di tempat-tempat yang telah disediakan. Contohnya anda boleh dapatkan di NCS, non-copyright song yang ada di YouTube dan perlu untuk anda ubah sebagai kegunaan anda. Dah hang apa ni? Cukup untuk setakat itu dia kata. So kita okey. Hang terus. Dia hang. Tak apa, tidak ada masalah. Kita boleh buat sekali lagi. So contohnya, yang ini untuk Android. So apa yang berbeza dengan yang lain, iPhone dengan Android? Yang ini setiap footage bila anda ingin membuat pengolahan, anda perlu untuk tukar dan duplicatekan. So saya buat sekali lagi dengan secara pantas sebab saya nak tunjuk satu lagi apps, iaitu Vlogit, sebagai kegunaan yang bersamaan tambahan penambahbaikan, tapi ini untuk cepat punya. So saya ambil yang ini sebentar, pergi dekat kamera, bagi saya lebih kurang 30 saat untuk membuat pemilihan yang lebih baik. In 3, 2, 1, go. 1, 2. Yang ni ambil kat sini. Sini, okey. Alright. Cara edit video tak sama macam dulu. Dulu penuh dengan sangat liku-liku, tapi sekarang sambil boleh bercerita dan video anda akan siap dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senang. Sekurang sikit. Okey.
Oh, macam tu je dia video. Mak, saya senangnya. Malahlah tahu macam ni. Dah lama saya edit video. Tetapi sebelum ni, anda tidak mempunyai tunjuk ajar. Jangan kurang ajar ya. Tidak. Saya kurang. Jangan risau. Sekarang anda telah pun semakin nampak seakan-akan sangat-sangat cekap dan pandai. Sekarang anda telah pun boleh memandai-mandai tunjuk. Anda sudah pun pandai. Tengok tu setiap. Oh, skip. So, saya boleh letak tajuk. Tak apa, saya tak mahu. Saya buang saja. Dan saya ambil sebagai ambil action balik. Ya, itu dia. Saya ambil muzik. Yang paling saya tak gemari muzik template. Jadi saya ambil muzik tambahan yang ni. Oh, tengok banyak-banyak. Oh, banyak sangat. Sangat-sangat banyak. Yang mana rakaman semua dikira pakai. Jadi yang ini semua saya download. Punch by hole. Okey, saya ambil yang tu. Dan telah pun siap. Tak telah pun jadi. Dia jadilah tu. 1 minit 9 saat. Jadi saya buat simpanan. Kalau anda ingin melaraskan bagi filter untuk kesesuaian, bolehlah untuk buat. Ini dipanggil color grading. Boleh buat pemilihan dan akan berubah. Tetapi perlu diingat, untuk kelebihan apa yang ada pada iPhone ialah bukan secakat pelarasan secara menyeluruh, lebih terperinci dan tidak menjadi seperti tadi. Hang. Kom, nak beli iPhone tu. Hei, kom ni. Nak beli iPhone 12. Yang ni bukan tak boleh sebab abang ni bukan tak tahu. Orang lelaki ni dia buat jatuh berata. Dia ada kekurangan dia. Jadi ini adalah pun telah render yang membezakan antara rendering pada smartphone dan juga rendering pada laptop, desktop. Ianya adalah sangat-sangat pantas. Laju, kemas, cepat, tepat. Wow, terbabung. Gitu. Sebab yang anda lakukan seminit lebih dengan nak dapatkan kualiti sebegini memerlukan masa yang panjang untuk anda bersabar. Kadang-kadang tu masa tu telah dihabiskan. Akhirnya video tersebut tak siap sebab bateri lupa cucuk dekat laptop, tak charge. Alamak. So benda-benda tu telah ialah asam garam, pasien pahit dalam kehidupan. Di mana mulanya dulu kita belajar cara yang bukan susah. Benda pun belum ada. Abang hang umur 40 cik. Oi, masa tu hampus besar-besar tu tu yang ada. Yang mana masih muda. Abang dah tua dah, nak ingatkan. Ingatkan diri, takut tak sedar diri. So dah siap dah file yang semikian. Jadi apa yang buat saya boleh transfer masuk ke sana supaya anda boleh lihat. Sebentar saya masuk ke sana. Okey, dah siap. Mohon supaya dia berkemampuan untuk di-share. Saya skip sikit. Semoga ada ruang untuk perkongsian. Mana mau. Okey, sebentar saya masukkan share. Oh, share lah. Betul juga. Share. Kadang-kadang dia sel tak berhubung. Jadi sebentar, ini Huawei dengan Huawei. So saya buka file dia. Saya buka interface. Nak cari galeri pun susah. Hey Google, open gallery. Ini pemalas punya je. Nampak. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jasa anda dikenal. Terima kasih Google. Seronok. Seronok macam mana. Relax. Sekali panggil je. So yang ni dah ada. Jadi saya nak share masuk ke komputer. Dan hey, komputer ada tak? Komputer. Komputer ada. So saya akan buat transfer kepada komputer. Dan komputer dah ready for your receiving. Okay. Oh, I forgot I have NFC, you know. NFC. NFC ni dia untuk anda buat transfer file dengan lebih cepat ya. Tapi tak pergi pun. Bagaimana? Bagaimana? Oh, dia suruh keluar, suruh keluar lain. Okey, jadi anda boleh buat transformation, transfer ke sana. Saya tekan apa tadi? Saya tekan gallery, gallery kat sini. Dan yang ini saya tekan dan kemudian saya share. Pergilah sana, hayo. Pergilah sana. Kita sama. Orang duk tunggu tu. Cik. So sebenarnya jika anda menggunakan untuk upload foto di mana? Di
anda guna menggunakan Google Photo, anda juga boleh mendapatkan fail tersebut. Jika connection internet anda sangat padu, canggih, wifi terbaik 5G posku, ha, anda boleh membuat ambil dekat contoh macam ni, anda boleh ambil dekat Google Classroom. Hai Iman Toye, apa ni? So kita boleh pergi dekat yang anda guna pakai ni, Google Workspace kita boleh gunakan, sebab dianya adalah perkongsian secara real time. Maka anda boleh terus pergi dekat sana dan ambil. Saya rasa sampai ke dekat lagi saya tahu. Kalau dah ada, ada. Ini contohnya. Ini ialah Google Photo. So, anda bukan sahaja dapat menggunakan di telefon, dan anda juga boleh gunakan di yang ni. Apa? Kubur. Gambar apa? Kubur. Kubur lah. Kita nak mati. Ya. Mati kena ingat kubur. Jadi, tengok kubur sikit. Baru tak ingat. Baru tahulah kita punya dosa banyak. Sikit, kita tengok kubur. Jadi, anda semua boleh dapatkan. Jadi, saya rasa file ni dia akan upload ke sana. Cuma beza dia, gunakan iPhone. Cara dia, dia cepat. Dan juga yang ni, dia lambat sikit untuk transfer. Sebab dia menggunakan internet untuk buat upload dan masukkan ke sana. Jadi, boleh tunggulah dia nak upload tu. BFP dekat dia. Apa kita buat sekarang ni? Kita buat vlog it. Vlog it. Cuma kerjasama di antara handphone dengan ni tidak berapa padu, sebab diperlukan sama wifi. Jadi saya cuba sekali lagi. Kita connect project ke connect project. Okey, PC screen duplicate. Connect wireless display. Okey, so display yang ni tarik yang ni. Yang ni dan juga wireless projection. Connection. So, tengok dia connection. Jadi ke tak jadi? Kita tengok jadi ke tak jadi. Jadi ke jadi? Oh, tidak boleh. Boleh. Ya, di situ. Mari dia. Di manakah? Oh, rotary tak boleh. Sekejap tak boleh. Searching for device. Dia tidak stabil . Okey. Kita sampai ke waktu. Waktu patutlah dah sampai waktu hujung-hujung kecederaan. So, bila sampai waktu ini, mungkin ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan untuk anda buat, saya sedia untuk menanti, menunggu. Jadi kalau anda nak tanya apa-apa, boleh berbuat demikian. Sementara kita bersedia untuk share ni. Sekejap sampai, sekejap dah sampai. Portion of share. Retri dia tak dapat pergi. Dia tidak dapat pergi ke sana. Tidak mengapa. Ini buang mono stereo light after my phone to click. Okay. So sekarang yang mana anda boleh dapat lihat di kaca TV pula. Di tempat anda, anda dah boleh tengok yang berkaitan dengan video tadi. Saya ambilkan Chrome tadi. Saya share. Okay. Dan kembali saya refresh. InsyaAllah dia sampai dah tu. Dah sampai dah tu. Oh, dia fail pula. Tadi dia tak nak. Bila kita nak suruh, dia tak nak pergi. Connect lah. Okay, retry. So, dia tak boleh kat situ lah. Boleh pula. Connecting. So, dia dah connecting. Nearby sharing. Focus. Okay, project. Extend duplicate. Okay. Find type or device. Okay. Habis semua dah keluar. So, yang ni off. Okay, tak boleh Bluetooth on. Adakah sebab Bluetooth on?
Sekali lagi. Dia yalah tak stabil lah. Sebab itulah abang selalu pakai iPhone. Bila guna iPhone, benda ni dia agak stabil. Nampak macam sangat bias, tapi itulah kenyataan. Bila mana duk rateri tu, sebab dia perlukan connection yang sangat-sangat stabil. Jadi yang ni tak nampak kestabilan lah. Kestabilan politik tak langsung ni. Kestabilan politik katanya. Tak ada, tak ada. So kan dia tak dapat tu punya sama je projection. Okey, tak boleh buat apa. Tidak ada masalah. Kita sambung terus satu lagi sahaja untuk menggunakan Blackgate. Terbalik kau. So anda boleh buka untuk Vlogit. Apakah tujuan Vlogit diguna pakai? Sebenarnya untuk Vlogit, untuk Amrna buat tambahan sedikit secara customization. Cakap orang putih berapi customization. Okay, so apa yang kita buat, kita boleh ambil Vlogit. Vlogit, where are you Vlogit? Hey Google, open Vlogit. Ini adalah kemalasan tahap dewa, ya, tahap tinggi yang abang miliki. Jadi abang menggunakan teknologi macam Iron Man gitu. Oh, Tony Stark. So apa yang perlu buat? Yang ni sudah ada, cuma berbeza sekali. Yang berbeza dengan apa? Dengan quick tadi ialah anda masih boleh lagi membuat perubahan bateri nak habis. Patut dah dia tak mau berfungsi bersama-sama berkolaborasi. Bateri dia nak habis dah. So apa yang kita buat, kita cocok dah. Ha, dah cocok. Eh, kembali. So kita boleh ambil daripada kamera kita ataupun library. Yang ini antara yang terdahulu. Jadi yang ini dimasukkan. Andaikan tadi telah pun ada video yang kita telah siapkan, kita masukkan. Bila anda membuat setiap kali tekanan, anda nampak bawah tu akan kembali bertambah. Jadi jangan duk takal banyak kali, sakut lagi sampai tak cukup bawah ni. Ha, so jadi apa yang perlu buat, yang ni perlulah di tong sampah ada dan drag dan drop. Ha, tong sampah ada disediakan. Jika tidak mahu, anda boleh membuat jangan buang sampah merata-rata. Ha, gitu. Gitu. Oh, patutlah dia bunyi bising. Ha, dia ada satu kat sini, so dia bunyi bising. So ha, anda boleh nampak kan? Jadi bila anda nampak macam oi, come on man, come on, come on, come on. Okay, so anda boleh nampak sini. So sabar, 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 sabar. Apa kata saya letakkan dekat apa namanya ini? Saya mencari yang ni. Saya letakkan di atas ni supaya dia tidak bergerak. Bukan tak tangan abang, abang tangan abang tu diam. Okey, macam ni. So, lebih selesa. Jadi tadi apa masuk? Dan juga cabutlah. Okey. So, yang ni anda ambil tadi, yang ni lah yang anda saya dah buat tadi. Nampak. Saya tekan dua kali. Kurang ajar punya jari. Marah jari. Cover line. So yang ini anda telah masukkan dan anda boleh play. So apa yang perlu buat dekat sini? Dia tidak boleh melintang. Okey, melintang boleh lah. Okey, so apa yang anda buat di sini ialah mungkin anda ingin buat penambahan sedikit. Contoh, contohnya anda kuat. Dia bergaduh. So anda dapatkan contohnya stiker. Hari ini yang best. Jika dia ada emoji yang boleh anda tambah dan juga pakai, contoh seperti explosion laser, dan juga yang paling best tu nampak, nampak stiker-stiker ni feature ni, yang ni filter, dan juga contoh yang macam ni, yang ni abang suka, boleh masuk emoji dan boleh masuk GIF. Jadi saya nak masuk orang yang tengah buat apa ni, sonok-sonok, dia tengah, dan anda boleh buat searching. Searching ya, contoh anda pergi dekat yang paling hujung GIF ni dan searching, buat searching, dan yang mana ada di sini boleh dimasukkan ni, download. Anda boleh buat pemilihan di atas. Contohnya abang nak pilih satu benda, iaitu apa, millennium school, back to school. Ini bukan school, back to college lah. College. Si ajar putih college macam mana lah.
payah sangat saya ambil thank you lah. Suka hati sajalah. Tu thank you, thank you. Saya ambil thank you. Ha, nampak dia dah thank you. Terbaik bosku. So kat mana kita letak? Kita boleh letakkan di situ. Dan juga ha, ni kita boleh letakkan di mana yang kita suka. So mesti di belakang sesuai dengan perkataan. Ya, ini yang bagusnya. Dia ialah fail div dan fail tersebut diberikan kepada anda di mana ha. Yang ni anda kena perlu ingat sebab dia bergerak sebagai satu timeline, dia akan bawah ke bawah. Contoh saya akan buat penambahan lagi untuk bahagian stiker. Saya seronok pakai stiker tu. Jadi saya tambah lagi setkan. Jadi saya nak tambah dekat ni. Saya ambil dekat mana? Saya ambil dekat GIF dan saya buat pilihan. Contoh nak pilihan apa ni? Ha, what? Okay, what? Okay, what? Oh, what? Ha, so ianya adalah pergerakan dan kalau anda dapat lihat sini. Oh. Okay, anda dapat lihat sini yang ni boleh dibesarkan. Apa ni? Apa ni? Oh, apa? What? Okay, what? So, tak situ. Dan pergerakannya adalah mengikut urutan di mana kita letak. Kalau tak situ, oh lama lah dia duduk. Kalau ujung tu, sekejap saja. Ya. Okay, ya. So, anda boleh ubah. Ini contoh ya. Nama sini untuk buat title dan sebagainya. Kesesuaian untuk anda boleh membuat ha, tengok reverse pun boleh. Dia boleh patah belakang ke depan. Dia boleh speed dia punya kelajuan. Anda boleh tengok dekat mana bawah ni. Untuk adjustment cahaya. Adjustment sorry. Color PIP. Apakah PIP? Yang ini part yang paling best. PIP ini ialah picture in picture. Bawa maksud contoh ya. Saya masukkan yang ini di atas. Ha, nampak dia bertindih. Jadi bila anda ingin buat penerangan dan perlukan gambar ataupun video sebagai paduan untuk membuat pencerahan, gambar atau video tersebut boleh membantu dalam persembahan. Ha, suka-suka. Jadi tengok situ, tertutup muka bang, lantok fikir dia. Jadi tekan situ dan anda telah pun sedia untuk exporting the video. Thank you for now. Now it is already in the Facebook, the face pula. Kita sudah pun di fasa yang terpenghujung. Sebelum ini di render, ini kita panggil proses rendering. Dan video yang tadi telah pun di rendering dalam bentuk full HD. Keadaan kelajuannya mengikut RAM anda. Dan bila mana ini berlaku, sedang proses untuk menyiapkan gabungan antara video yang lama dan juga penambahan yang baru. Maka video anda dah siap. Belum lagi di save kepada tempat yang sebetulnya. Anda boleh buat penambahan untuk create thumbnail. Untuk kenapa anda ingin buat upload ke YouTube, Facebook dan sebagainya. Tetapi saya lebih suka membuat pemilihan untuk save to camera roll. Maksudnya dia akan save kepada galeri anda. Ha, jadi ianya telah pun memudahkan proses dalam penghasilan dan sekarang telah pun siap video yang mana anda tadi lakukan dalam quick, cepat dan mudah. Kemudian anda buat penambahbaikan di dalam Vlogit untuk tambah pembahagian ataupun tulisan sedikit lagi benda yang agak menarik, maka anda telah pun siap video sebagai kegunaan. Itu contoh untuk video highlight untuk menceritakan. Jadi apa perlu ada dalam video? Perlu ada dalam video kebanyakannya bersesuaian, mungkin logo, mungkin ending yang depan ada bunyi-bunyi pusing-pusing tu, itu kita panggil intro. Ataupun kalau dalam durasi yang panjang, contohnya dalam 10 saat, 15 saat, itu kita panggil montage. Montage tu boleh dilaksanakan menggunakan PowerPoint sekalipun. Kita gerakkan dan kita buat rakaman dan pendek sebagai pengenalan untuk setiap video yang kita buat. Untuk orang bila nampak keadaan bermulanya satu video, orang dah mungkin mengenali itu video identiti anda tersendiri. Kemudian di belakang kita panggil outro, iaitu penutup kepada satu video. Mungkin boleh disediakan siap-siap dalam handphone sebagai template untuk kegunaan anda kemudian. Dalam pada itu juga, jika berkaitan dengan nombor telefon, perkataan yang anda ada pada penghujung, itu boleh dikatakan call to action supaya anda bertindak dan nampak itu sebagai panduan untuk anda dapatkan pergerakan tindakan dalam penampakan telefon tu. Itu tujuannya tu.
Jadi andai kata anda tengah-tengah tak tahu, itu ialah pengisian penceritaan kesesuaian mengikut kehendak anda dan tujuannya. Ha, tujuannya. So okey, ha, tak apa, share sebab takut tak kisah silap tekan, Zaki tak nampak. Jadi itu antara sebahagian daripada proses-proses dalam penghasilan video. Pendetilan dia untuk dalam masa 2 jam ni inatnya ataupun 2 jam setengah ni tak mungkin saya tunjukkan sehingga sebanyak itu. Tetapi ianya perlu dah kita fahami, untuk berlakunya sesuatu perkara mesti dah ada permulaan, ada pertengahan dan ada penghujung. Abang bagi satu tekniknya, minta boleh pinjam whiteboard tak? Tak tunjuk satu, saya nak lukis. Benar bukan tak boleh pakai kat situ, boleh pun saja. Sebab kalau kat kelas kita boleh pakai ni, kita pakai whiteboard manual. Kan dia shock sikit. So ini harap-harap tak terbalik, you know. Yang ni, ini ialah teknik contoh. Oh, terbalik lah. Oh, senang. Ha, yang ni okey. So apa yang membolehkan untuk style lah, style. Di penghujung kita menutup dengan style untuk zaman-zaman dulu, iaitu hell rappers, yo. Okey, kita tunjukkan satu yang mana kaedah kick diguna pakai dalam penghasilan video. Apa itu kick? Kick ialah keadaan. I ialah impact. C ialah cadangan. Dan K ialah kesimpulan. So di depan dia ada intro, di belakang dia ada outro, di pertengahan ada durasi, timeline, masa kesesuaian untuk sesuatu produksi. Ini ditentukan oleh anda. Ini ialah membentukkan berapa footage yang diperlukan dalam menyiapkan satu-satu timeline dalam penceritaan. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak, tetapi perlu ada penampakan. Mungkin 1-2 second sudah memadai. Contoh, anda perlu tunjukkan yang ini berlaku di Kuala Lumpur, tunjukkan sedikit di hadapan, penampakan kat sisi dalam 3 saat. Sudah cukup membuatkan minda ada terarah, terkunci. Di situ ianya kejadian terjadi. Ada benda jadikan sebagai itulah maklumat dan juga info yang membuatkan minda terarah kepada jawapan. So saya nak tunjukkan apa yang boleh saya rumuskan dalam keadaan menggunakan teknik kick. Anda dengar betul-betul, ini spontan dan ini boleh digunapakai setiap satu pembentangan, perancangan juga kegunaan untuk menghasilkan video. Keadaan kita sekarang membincangkan bagaimana untuk menghasilkan video PDPR dengan keadaan menggunakan hanya smartphone. Impaknya adalah cepat, padat, tepat dan memudahkan untuk editing. Cadangan saya ialah untuk anda selalu amalkan sebagai latihan. Buat kerap dan amal asuh dan ianya mungkin tindakan untuk membuatkan anda lebih fasih dan juga cekap jinak nampak dapat boleh buat dengan sendirinya. Kesimpulan adalah ianya mungkin mampu untuk membantu mempercepatkan masa dapat dikurangkan dan ianya membolehkan anda untuk sudah semestinya menghasilkan video BDPR dengan cepat, mudah dan pantas berdasarkan kefahaman, kemahuan, kehendak apa yang anda ingin tunjukkan di pasaran. InsyaAllah, semoga bermanfaat, semoga perkongsian hari ini membolehkan anda untuk melaksanakan video PPR. Sekiranya sebarang pertanyaan, boleh kita bersambung lagi di tempat mana? Di WhatsApp group, yo, insyaAllah. Keadaan sekarang ini ialah berkaitan dengan penghasilan video PDPR yang mana videonya adalah mungkin membantu anda untuk adakan emosi tindakan, kerana macam abang baca pun tadi, kebanyakan video menampakkan emosi bila kita tunjukkan ada aksi, ada satu bunyi-bunyian yang terperinci dan ianya berkaitan dengan untuk anda membuat tindakan. Kalau gambar boleh berkata-kata mempunyai cita rasa tersendiri, video mempunyai naluri yang kuat, takut-takut anda menjadi mimpi geri anda. Kerap, 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 KFC. Han tengok petang satgi, hampa jangan tengok tu. Ayat gelas nampak berpeluh. Satgi mulalah hampa risau, nak buka puasa tengah hari dah cik. Oi, ha, sabar.
Jadi itu sebahagian perkongsian bagaimana untuk memahami fungsi yang ada pada smartphone, memahami fungsi untuk aplikasi berkaitan seperti Quick dan Vlogit, memahami seni rakaman sedikit sebanyak untuk saya tunjukkan. Bahagian ini adalah sebahagian untuk penghujung. Tips-tips yang saya bagi mungkin dibuat penambahan di YouTube ataupun di Classroom. Okey, ini teknik dia. Elakkan untuk memotong sendi. Contoh, bila saya rakam, jangan potong di sendi macam ni. Ingat, ini last, ini ialah untuk anda guna pakai. Jangan potong di sendi. Okay? Jangan potong di sendi. Kerana apa? Kerana anda akan nampak satu ketidakselesaan dalam visual, dalam image yang anda lihat. So, saya Coach Bird setelah 2 jam kurang lebih, mungkin lebih, tak perasa tengok. Saya harap dalam kesempatan kekangan masa yang ada ini dapat digunapakai. Saya halalkan segala ilmu. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh buat di YouTube channel KVG. Jangan lupa subscribe, mohon share, mohon beritahu jiran tetangga. Kalau boleh sampai Uganda. Kita ada di sini untuk berkongsi sama anda. Terima kasih semua. Terima kasih KVG. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Bird. I love you. Saya kembalikan kepada yang punya majlis. Okay, thank you so much. Okay, banyak perkongsian ilmu yang kita dapat pada hari ini. Semoga semua guru-guru ataupun lecturers di luar sana dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari pada tengah hari ini. Semoga semua pun dapat buat konten dan juga syutingan yang terbaik demi untuk anak bangsa. Semoga PDPR kita akan menjadi semakin lancar dan okay, dan you know, bermanfaat pada semua. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Bird kerana sudah datang dan juga memberikan kita perkongsian yang sangat ilmiah. So hopefully jangan serik lagi, boleh datang lagi Coach Bird. InsyaAllah. Okay, last words from you. Okay, di luar sana, jadikan ianya sebagai bukan sekadar tahu tapi amalan, tindakan, latihan. Biar jinak sikit, biar mudah untuk ingatan. Jadikan video PDPR berkesan untuk pelajaran anak-anak dan juga anak didik anda. Good luck. We love Jibok. Thank you so much, everyone. Terima kasih, viewers.